Kembali di ragam perkara siang, pemirsa, ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara di Parepare, Sulawesi Selatan. Sekitar 2.100 penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur dan juga Nunukan, Kalimantan Utara tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Para penumpang ini didominasi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia untuk mudik Natal dan Tahun Baru lebih awal. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Parepare diprediksi akan melonjak pada minggu depan saat musim liburan sekolah tiba.